Nama aku Ali, berumur 9 tahun. Dilahirkan di negeri jerapan padi iaitu Kedah, Darul Aman, yang terletak di negara tercinta iaitu Malaysia. Pada saat inilah bermula kisah aku yang menyertai satu pertandingan. Apabila tiba di rumah, terdapat sekeping kertas yang mengatakan bahawa kami semua keluar kalau lapar, makan makanan yang ada di atas meja. Memang pada waktu itu, aku berasa sangat lapar. Sesudah aku menjamu selera, aku terus ke bilik untuk memulakan tugasan aku, iaitu perlu melukis dan mewarna logo sayangi Malaysia ku. Kemudian pejam celik sudah satu minggu berlalu. Aku juga telah menghantar lukisan aku. Selepas itu, abang aku yang bernama Farhan yang berumur 17 tahun telah tiba di rumah sambil membawa keputusan pertandingan yang telah diberi oleh pihak penganjur pertandingan. Masanya telah tiba. Detik-detik penantian, adakah usaha aku selama ini berbaloi dan keputusan yang muktamad? Akhirnya, aku dinobatkan sebagai juara dalam pertandingan melukis dan mewarna logo sayangi Malaysia ku 2018. Aku rasa ini bulan kemerdekaan kali ini sungguh bermakna kerana aku mula memahami maksud cinta akan negara. Aku masih ingat kata-kata atuk aku dahulu. Negara ini bukan kau yang punya. Dan negara ini juga bukan aku yang punya. Tetapi, negara ini kita yang punya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.